Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alfrimag. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana cara menonaktifkan atau mematikan notifikasi di aplikasi Mozilla Firefox teman-teman ya. Nah jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana caranya untuk menonaktifkan notifikasi di aplikasi Mozilla Firefox, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi Firefox-nya. Nah kalian buka teman-teman ya, kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Firefox, kalian bisa pilih aja di bagian pojok kanan bawah teman-teman ya. Nah di sini kan ada kayak ikon titik-titik tiga nih ya, tinggal kalian klik aja di sini. Nah setelah itu kalian tinggal masuk aja ke bagian setelan teman-teman ya, kalian masuk aja ke setelan. Nah setelah itu kalian scroll ke bawah sedikit, di sini ada notifikasi teman-teman ya. Nah kalian pilih aja di sini notifikasi, kemudian kalau kalian pengen menonaktifkan notifikasi kalian, kalian bisa geser aja ke kiri teman-teman ya. Nah nanti bakal otomatis notifikasi kita tuh nggak bakalan diizinkan, dan browser Firefox itu nggak bakal menampilkan notifikasi sama sekali teman-teman ya. Nah jadi kalau itu emang yang kalian inginkan ya, kalian berhasil teman-teman ya. Nah jadi begitulah caranya, caranya itu cukup simple, kalian bisa ikutin aja step by stepnya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen kalau komentar. Oke, teman-teman, gitu aja tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat, dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you on next video.